Hello. There are a few things to do in Karachi during summer which might be unique for other people out there. As you see, we need to close all blind in daytime to minimize sun exposure. Stay indoor as much as you can to avoid heat stroke. Jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting amat selama siang hari. Taruh es batu. Es batu pun tidak hanya untuk minuman, tapi untuk mandi karena airnya panas sekali. Karena airnya hangat. Especially for Mama. So guys, because it's so hot, Mama's gloves melted, and it's not because like it got poked or anything. It actually got melted. Oh my God! Look at this, guys. Look at this. This normally happen on mid of summer before monsoon season. Sandstorm. It's a huge sandstorm. Nggak bisa dibuka, guys, karena nggak berani keluar. Ada orang di bawah. Mana? Dari sini bisa lihat. Tadi ada. Tuh lihat. Mereka semua juga lihat. Coba lihat dari jendela yang lain yuk. Oh God. Feel like it's gonna be a big one. All the birds are like going away too. There's somebody's walking there. Why is somebody walking? Chill. Huh? Oh my God. What happened? Why is somebody walking there? Oh my God, did you see that? Yeah, that guy. No, like there was like some sand coming off from... Ini bougainville, guys. Ini bougainville juga merana, tapi mungkin karena di dekat pantai. Kita tinggal di daerah dekat pantai. Dia hanya tanaman yang benar-benar kuat yang bisa bertahan di musim panas. Karena ketika musim panas, angin membawa pasir dan menutupi pori-pori tanaman. Tapi ini meskipun sudah merana, masih ada harapan, masih ada daun hijaunya sedikit. Karena setiap hari tetap kita harus siram dan kita semprot air. Jadi nanti ketika musim panas selesai, dia akan tumbuh sendiri, tidak benar-benar mati. Jadi tetap tiap hari kita semprot, kita siram. Ada setitik harapan. Di musim panas juga, di musim summer, daun mint yang biasanya gemuk-gemuk menjadi lebih kecil. Ini sisa dari musim kemarin, musim dingin, yang semakin mengecil dan lebih kering. Dan sebagian sangat kuat biasanya, tapi
sampai seperti terbakar. Bahkan lidah buaya agak kekuning-kuningan. Kind of burn, like the sun burn. Yeah. It kind of sekitar jam 6 atau 6.30 di luar sana akan terlihat seperti ini. People still enjoy the breeze by the beach even though sand will stick on their face. Kebaran dan tumpuk panas ini bukan karena badai pasir, tapi memang setiap musim panas menjelang monsun anginnya besar dan membawa pasir berterbaran ke seluruh pelosok kota, terutama di daerah pantai seperti ini. Guys, itu adalah tumpukan pasir sampai menggunung yang dibawa oleh angin ke sana kemari. Ada yang diangkut dari laut. Lihat tebaran pasir terbawa angin. Musim panas bukan hanya hal-hal yang gak enak aja, tapi Allah menciptakan surga buah di sini. Ada plum, ada apricot, ada peach, ada cherry, ada lychee. Selama musim panas di Karachi atau di Pakistan, di sini kaya akan buah-buahan yang kalau di Indonesia adalah buah mahal, buah sultan. Dan buah-buah sultan ini semuanya adalah hasil pertanian dalam negeri, sehingga kita dapat menikmatinya dengan harga yang murah. It's not all about not the nice things, not about the very hot, very sticky, but it's also about having a lot of food, good, a lot of fruit. Banyak buah, buahnya macam-macam, buah produksi lokal tapi bagus. Ini plum. Apricot, saya sukanya yang masih agak crunchy. Peach, cherry. Dan Pakistan adalah salah satu negara pengekspor buah.
di dunia. Mangga, mangganya manis sekali, mungkin kalau di Indonesia harum manis atau golek. Bentuknya seperti harum manis atau golek. Disebutnya Chonsa. Thanks for watching our video. Don't forget to like, subscribe, hit that bell for notifications.